SCP-000 bukanlah Martin. Camkan kalimat ini di otak kalian, dan ketahuilah bahwa saya masih tidak paham mengapa misinformasi ini terus menyebar. Saya Kusuma Wijaya, dan dalam Kritik Kusuma, saya akan membahas mengapa fenomena ini dapat terjadi dan mengapa ini berbahaya bagi komunitas SCP. Sebelumnya, saya ingin memperingatkan bahwa video ini berisikan konten yang dapat menyebabkan kejang-kejang bagi orang yang mempunyai epilepsi. Jika kalian tidak mengidap epilepsi, konten di video ini dapat membuat kalian sakit mata. Selain itu, jangan menyerang atau ngata-ngatain orang yang ada di video ini. Kami dari SCP Foundation Indonesia tidak menginginkan kalian untuk membuli orang karena mereka salah sangka. Ingatkan mereka dan berilah link ke video ini. SCP-000 itu simpelnya adalah sebuah entry SCP yang nampaknya terlihat seperti error. Namun, jika kita melihat lebih jauh, akan terlihat bahwa ada suatu entitas di dalam server Foundation. Untuk cerita lengkapnya, kalian dapat menonton video SCP-000 yang dibuat oleh William Zeta beberapa minggu yang lalu di channel ini. Tetapi, akhir-akhir ini, tepatnya dari 2 bulan yang lalu, banyak video yang menyebutkan bahwa SCP-000 adalah Martin. Seorang karakter dari animasi Fernalta. Saya kurang familiar sih dengan animasinya, tapi saya yakin bahwa gak ada hubungannya sama sekali dengan SCP. Di video jedak-jeduk ini, ditunjukkan bahwa SCP-000 adalah Martin, beserta beberapa ilustrasi Grim Reaper atau Malaikat Pencabut Nyawa. Untuk sekarang, saya menemukan kemungkinan asal dari pernyataan bahwa SCP-000 dari Martin. Tetapi, untuk sekarang, kalian dapat nonton reaksi Zeta saat melihat video mengenai SCP-000. Tunggu, kenapa lagunya Ivan Polka? Gini, tunggu. Gue punya beberapa komen. Gue nggak nonton apa sih animasi gituan ya, to be honest ya. Gue usianya udah lumayan lah. Jadi gue nggak tahu itu siapa dan semacamnya. Tapi pertanyaan gue adalah, gue tahu tuh Martin itu karakter itu. Tapi kenapa harus pakai foto beneran? Foto itu, foto apa? Grim Reaper yang ada di mitologi dan semacamnya. Raja SCP-nya. Scarlet, gue kira siapa? Ini debatable, ayo. Okay. ini debatable karena secara teknis Scarlet nggak yang paling kuat sih, secara teknis. Audio saya tidak terekam saat membahas video Red Zone Rido, tetapi pendeknya video dia agak akurat walaupun thumbnailnya agak clickbait. Di mana dia mengatakan bahwa SCP-000 itu adalah error dalam entry SCP. Jadi di situs resmi SCP Foundation, SCP-000 itu merupakan suatu data. Jadi bukan si Martin Fernalta. Tapi kalau untuk hiburannya, bolehlah masuk akal juga. Tetapi, dia tidak menyadari bahwa ada teks tersembunyi yang dapat dilihat dengan cara meng-highlight artikelnya. Saya tidak terkejut jikalau Red Zone tidak sadar akan hal ini, karena dulunya saya juga tidak sadar ada teks tersembunyi di artikelnya. Oke, kita sampai ke sesi kebenaran. Dari investigasi yang dibantu oleh East Indies dan Nekura, ditemukan bahwa akun TikTok bernama Aan adalah orang yang pertama kali menggambarkan SCP-000 sebagai Grim Reaper dan dia memasukkan Martin ke videonya. Lalu, di hari yang sama, video ini diupload ke YouTube oleh Zenith_12. Video ini kemungkinan menyebar di YouTube, TikTok, Kokofan, dan platform lainnya dan terjadilah efek domino. Tidak diketahui siapa yang pertama kali benar-benar mengatakan bahwa SCP-000 adalah Martin, dan kecuali ada penggali atau penyelam di antara kalian yang mau membantu saya, hal ini nampaknya tidak akan terungkap dengan jelas.
Dan sekarang, kita sampai pada fase di mana SCP-000 menjadi misinformasi yang berlebihan dan saya merasa perlu turun tangan. Mungkin Arya mengatakan, kan ini buat bercanda doang, kan SCP cuma cerita doang, main-main doang, dan beribu alasan lainnya. Tapi ini sih kayak bilang bahwa Eren dari AOT itu ada di Naruto atau Superman itu dari Marvel, bukan DC. Padahal enggak kenyataannya, dan beberapa dari kalian percaya akan hal seperti ini. Untuk mencari tahu faktanya sangatlah mudah. Cukup buka Google dan scroll sampai kalian menemukan artikel SCP-000 di SCP Wiki. Saya rasa ini mirip seperti 6789 dan saya sendiri merasakan orang-orang nanyain saya di grup Facebook soal apakah Siren Head itu SCP. Dan untungnya, misinformasi ini telah mereda. Kalau kalian bingung soal SCP, bergabunglah di Discord SCP Foundation Indonesia dan linknya ada di deskripsi kalau umur kalian 13 tahun. Di sana, ada beberapa anggota yayasan SCP yang bisa kalian tanyain soal SCP, seperti nah YesQ atau East Indies. Intinya, misinformasi berasal saat kita tidak mengkonfirmasi kebenarannya dan tanpa sadar menyebarkannya. Saya tidak marah jika kalian awalnya menganggap SCP-000 itu Martin, karena merupakan tugas kami untuk menyebarluaskan informasi mengenai Foundation yang benar ke pembaca dan penonton dari Indonesia. Saya harap insiden seperti ini tidak terjadi. Terima kasih karena telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk secure, contain, dan protect.